Halo guys, ketemu lagi bareng gue Bowo di Bowo Channel. Hari ini kita mau belajar lagu Kau Tercipta Hanya Untukku ya. Lagu ini ada intro, ada song, ada bridge, ada ref ya. Kita bagi menjadi 4. Yuk, kita langsung belajar strumming-nya dulu. Ada mute-nya di sana pada saat down itu mute. Ya, begitu. Kita langsung masuk ke intronya. E minor, C, D, kembali ke E minor. Ya, begitu ya. E minor, C, D, E minor. Kita langsung masukkan strumming-nya yang tadi. 2, 3, 4. Ya, begitu ya. Oke, untuk berikutnya kita langsung masuk ke song. Song-nya, chord-nya G, terus B minor, C, D, G. Ya, kita langsung masukkan saja. Bridge ya, kita masuk ke bridge. Nan C, terus G, kemudian D, kembali ke G lagi, terus C, terus G lagi, D, G. Ya, itu untuk bridge-nya. Ya, kita langsung coba saja untuk bridge-nya. Kita masukkan strumming-nya yang tadi. Na 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 na. Ya, begitu ya. Oke, kita langsung ke ref. Ref-nya ada E minor, B minor, C, D, G. Itu ref yang pertama ya. Kita langsung coba ya. Masukkan strumming-nya. Na 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 na. Na 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 na. Ref pertama, kita langsung masuk ke ref kedua, chord-nya E minor, B minor, terus A minor, terus D. Jadi chord-nya E minor, B minor, A, D. Ya, kita masukkan strumming-nya yang tadi ya. Na 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 na.
gitu ya. Sekarang kita coba mainkan dari awal, intro pertama, song, bridge, langsung ke ref ya. Empat part kita mainkan dari awal. Yuk teman-teman yang megang gitar langsung bareng kita ya. Oke. 2, 3, 4. Sorry. Ups, ups, salah. Ulangi lagi ya. 2, 3, 4. Seterusnya diulang-ulang sampai ke ref lagi, ke intro lagi ya. Ya, cukup mudah ya. Semoga teman-teman bisa dan semoga-moga dapat diterima ya, apa namanya yang diajarkan, maksudnya bisa dipahami gitu ya. Misalnya teman-teman dirasa terlalu cepat, bisa diulang videonya ya. Terus kalau bisa tuningnya untuk gitar disamakan kayak tuning standar ya, biar pada saat belajar untuk nyamain nadanya itu lebih mudah. Oke, cukup untuk video kali ini. Semoga teman-teman suka. Dan kalau teman-teman suka, silahkan di-like. Dan jika kalian dirasa ini ada manfaatnya, silahkan di-subscribe. Karena kita setiap hari update video itu 5 video. 2-5 video ya, setiap harinya. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.